Oh, menunduk gila. Bismillahirrahmanirrahim. R15. Hai guys, assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam apa kabar korang? Aku harap semua berada dalam keadaan sehat-sehat hendaknya. Okey. So, hari ni agak special sikit bagi aku sebab aku nak pergi test ride satu motor ni, satu jenis motor ni. Ha. Nak tahu motor apa? Ha, R15. Alhamdulillah, cuaca baik gila hari ni. Cantik langit. Tak macam semalam. Semalam hujan lebat gila. Aku pergi servis Sofia dalam keadaan pasang kuyuk semalam. So kalau ikutkan daripada owner, dia cakap kalau hujan juga macam semalam hari ni, dia nak tunda pagi besok. Which is pagi besok sebenarnya aku ada hal. Tapi alhamdulillah cuaca mengizinkan, so tak perlu tunda-tunda. Kita boleh proceed dengan test ride hari ni. Yay, yay, yay. Aku excited weh. Sebab aku macam terkejut tu. Brother ni dia PM aku dekat Facebook. Dia PM, dia tanya nak test ride R15 tak. Aku macam weh, serius lah. Aku memang orang kata apa, ibarat bulan jatuh keriba. Ha, memang orang kata orang mengantuk disorongkan bantal. Ha, berperibahasa pula. Sebab kalau nak harapkan kedai motor ataupun yang mahal sendiri buat satu event test ride untuk R15 ni ke, memang takkan lah cerita dia. Aku risau juga sebab brother ni cakap motor dia baru keluar. Dan aku macam, bersalah pula sebab motor baru keluar. Owner mesti nak beramas mesra dulu kan. And then aku tanya lah, tak apa ke bro kan, motor baru keluar. Tak apa, dia cakap. Bila dia dah cakap macam tu, aku lega sikit lah kan. Okay lah guys, nanti kalau ada apa-apa aku sambung. Okay. Ni lah. Betul lah tu. Dah sampai. So kita tunggu dia punya owner. So ni dia motor yang akan aku test ride kejap lagi. R50. Mengecik weh, mengecik. So ni owner dia, Rafi nama dia. So thanks to Rafi sebab bagi peluang lah untuk aku test. Alright. Okay. Oh, menunduk gila. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, serius menunduk gila. Dia punya riding position sporty gila. Macam kau bawa super sport, macam bawa R6 semua-semua kan. Memang best. Tapi kalau macam, kalau kau bawa jauh ni, bawa jalan jauh ni agak ni juga ah. Clutch dia pun sedap. Dah test jalan besar tak? Serius lah. Bila laju tadi, bila aku nak drop gear, weh tak terasa weh. Tak terasa. Itu guna dia assist and slipper clutch tu. Memang tak terasa. Aku boleh terus terang cakap sebab aku bawa Sofia kan, aku bawa R25. Setakat apa yang aku test ni kan, boleh kata my first impression on this bike, bila aku dapat ride motor ni, beza dia satu, power dia obviously lah, memang beza, jauh beza gila dengan R25. And then dia punya riding position aku boleh katakan sangat berbeza kalau compare dengan R25.
Memang berbeza. Atu five dia dia lebih lebih tegak tau. Dia tak setunduk macam mana aku bawa R15 ni. And then dia punya assist and slipper clutch punya features tu, woo, memang merecek, memang serius. Beza gila. Kalau macam even aku bawa R25 pun kan, kalau macam dalam kelajuan tinggi, aku still tak berani untuk drop gear tau. Bila tengah high speed tu, kita downshift like, eh macam tak ada apa weh. Serius. Memang betul lah, memang best lah slipper clutch. Memang terbaik. Ni betul lah, ini baru aku boleh klasifikasikan sebagai entry level untuk superbike. Yes. Apa hal pula tak boleh U-turn kat sini? Aku nak U-turn, tak nak test lama-lama sangat. Sebab owner ada cakap dengan aku tadi, dia cakap kalau nak test top speed, dia siap bagi tahu lah kat mana kat mana. Tapi aku tak berani juga sebab motor ni still lagi break in kan. Mileage pun baru 400 tu. Jauh pula nak kena U-turn. Dia sangat menunduk. Lepas tu ni yang paling aku takut, sebab aku tak sampai baik. Dia tinggi kot. Bila tinggi ni aku agak kurang confident lah. Dia walaupun dia tinggi, dia tinggi, tapi satu yang buatkan aku jadi confident untuk control, sebab dia ringan. Dia memang ringan. Ringan gila. Sangatlah ringan. Kira aku rasa kalau macam riding position super sport, tapi dia sangat nimble. Kalau kau bawa dalam town, nice juga lah sebenarnya. Disebabkan dia lebih ringan, so dia membuatkan ianya mudah dikawal. Ini pun owner cakap dia nak turunkan fork sikit, sebab owner tu kalau ikutkan dia lagi tinggi daripada aku. Dia cakap dia sendiri menjengkit. Bro, come on bro. Kalau bawa bukit tinggi ni, confirm, confirm podium eh. Podium. Kalau gate lawan dengan geng-geng 250 dengan geng-geng ni lah. Syok lah. Dia tak ada lah laju. Dia memang tak laju pun. CC pun korang tahu kan macam mana. Hello. Alah, kau nak merah. Padahal daripada sini kau tutup jalan. Bagi aku, motor ni sesuai untuk orang yang macam mana. Untuk orang yang nak rasa macam macam mana feeling ride motor-motor super sport. And ni memang dah cukup ni. And korang nak entry level bike, entry level punya motor, tapi dalam masa yang sama korang nak yang nak rasa macam mana super sport punya feeling, riding style super sport. Ini memang pilihan lah bro. Serius aku cakap. Untuk cornering pun sedap tu. Sebab dia nimble. Nimble gila. Ringan. Korang boleh rasa lah bila korang lift motor ni, nak naik kau tongkat dia, korang angkat kan. Memang rasa lah beza dia. Ringan gila. Allah, hai, aku bersyukur gila weh. Brother Rafi dia offer test ride. Motor baru menetas weh. Baru menetas. Baru keluar kedai lagi. Mileage pun tak banyak lagi. 400 lebih. Lagi satu. Kalau nak buat main track pun sesuai ni weh. Memang sedap lah ni. Sedap bukan laju weh. Sedap pasal dia punya riding position dia apa semua lah. Tapi bila kau test ride ni, secara langsung terjawab lah kenapa harga dia keras sangat. Tengok, aku drop dia dalam kelajuan 100 lebih ni, dia smooth lah. Kalau kata macam R25, dia tak berapa smooth macam ni lah. Puas hati bye, puas hati. Serius lah, siapa yang beli ni memang rasa berpuas hati lah. Nak test cornering tak ada port yang best kat sini. Right, dah sampai. Tersambung kejap lagi. Dah selesai test ride R15. Yeah, yeah, yeah. Alhamdulillah. So, terima kasih kepada Brother Rafi kita. Ni bukan Brother Rafi Superbike eh. Ni Brother Rafi, tak tahulah. Brother Rafi R15. So, terima kasih kepada Brother Rafi sebab bagi aku peluang untuk test ride dia punya R15. Baru menetas bro, baru keluar kedai. Terima kasih banyak-banyak sebab aku memang susah kot nak jumpa orang yang orang kata bermurah hati sampai macam tu sekali. Bagi aku untuk R15 ni memang nice lah. Memang nice kalau kata, tapi tengok jenis orang yang pakai lah. Kalau kau jenis yang mengejar kelajuan, memang bukan untuk kau lah motor tu, serius. Jauh gila bhai beza ni. Bila aku bawa Sofia dia like macam touring sikit. Tak ada touring sangat tapi touring sikit. Kalau bawa R15 tu memang menunduk gila, memang super sport gila positioning dia. Tu je kot. And untuk video kali ni,
lupa nak cakap. Brother Rafi tu dia ada buat online sale tau dekat Instagram. Kalau kata korang berminat nak tengok barang-barang yang dia jual, kebanyakannya merchandise MotoGP lah. Korang boleh tengok dekat IG dia. Okay, so aku rasa cukup sampai sini dulu vlog aku untuk kali ni. Dan pada yang sedang menonton, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe. Pada yang belum subscribe, pada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak atas sokongan korang. Dan sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye. Smoking on cooking the hot pot. I keep fucking on your bitch, yeah, that. Looking up, open the park pot.